Halo guys, balik lagi channel gue, Chris Lukita, channel GSL guys. Sekarang gue akan balik lagi nge-react ke Girls' Generation atau SNSD. Ini requestan dari Akmal, seperti biasa nih guys. Dancing Queen KBS Yuhiyul Sketchbook. Ini tahun 2013, jadi lama banget nih guys ya. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys, ceplok. Oke guys, ini gue udah buka guys ya, Girls' Generation nih guys. Langsung aja guys, tanpa basa-basi kita langsung lihat aja guys. 1, 2, ceplok! Oke, ini Dancing Queen. Dancing Queen tuh, ini gue gak tau nih guys, dia kayak beli license guys. Gue pernah denger beat kayak begini tuh kayak lagu Davi yang judulnya Mercy guys. Kalian bisa cek di Google atau di YouTube. Ini mirip banget beatnya, dan tone-nya, sound-nya sama. Oke, Jessica ya. Sunny rambutnya kayak gulali guys, ungu, keren. Iya hampir sama ya, Taeyeon. Tapi emang dunia-dunia kayak gini guys ya, dunia entertainment maksudnya sama lagu tuh udah gak ada yang original guys ya. Pasti emang dapat referensi dari manapun guys. Ini salah satunya ini kayak guys. Cuman pembawaannya aja beda ini guys. Rada blues sih soalnya, 12 bars blues guys ya. Asik. Oh, Taeyeon gaya panggungnya keren guys ya. Kostumnya. Oh, suaranya sabi. Ini seharusnya live ya guys ya. Siapa nih? Ini Jessica. Tadi gua kebalik-balik deh guys. Ini siapa guys? Aduh, gua kebalik-balik deh. Oke, ini mah Tiffany ya. Nice Tiffany. Lucu ya dipakai kumis kucing, telinga kucing ini. Oh nice, Yunisnya bagus. Asik, Sunny. Tapi kok ngeliat Tiffany tuh guys ya, gue bingung deh. Dia cocok aja rambutnya poni ya kan, dada belah pinggir, rambutnya panjang itu cocoknya. Rambut pendek. Soyeon. Itu susah guys, itu ada liukan-liukan di situ guys. Nih. Waduh, gokil, asik. Guys, tadi kalau tadi Jessica yang ini siapa guys ya? Sorry guys, gue masih lupa juga guys. Asik. Wow, suaranya. Oh, nice. Kasih color di situ ya. Sunny juga suaranya sabi guys, asik. Ini lagi prime-nya mereka nih guys ya. Masih umur pala 2 kali. Oh, Yunis enak banget guys. Asik, keren. Gue ngeliat ini guys, Suyang guys. Mana Suyang guys? Wow. Gokil. Oh ini dia guys. Oke. Cantik deh. Yoyeon. Wow. Wah enak banget gitarnya. Wow itu ya. Seru ya. Tapi kalau lihat SNSD guys emang menarik buat dilihat guys ya. Maksudnya dari konsep dance mereka, visual mereka. Terus wardrobe mereka tuh selalu kelihatan mahal guys, gokil sih. Gokil banget, asik. Karena mereka make kali ya. Oh! Oh, Mabias, gokil kan suaranya guys. Asik. Wih, oke. TTS guys, ngeri-ngeri guys suaranya guys. Itu nada itu guys, sabi ya. Iya deh guys, ini lagunya Mercy-nya Davi. Kayak dibeli license-nya guys ya, dinyanyiin ulang. Kayak kalau kayak gue denger di SM tuh kayak ada Aespa, apa ngebawain lagunya apa
next level gitu guys ya. Notasi sama guys. Asik. Oh nice, dynamicnya bagus. Stop di situ guys. Gue pause guys daripada sakit hati guys. Iya nih guys ya, gue ini lagu ini pernah gue dengar waktu itu, gue pernah nge-react versi video klipnya kalau nggak salah guys ya. Ini kok ini lagu familiar, kayak gue pernah bawain waktu itu nge-cover lagu orang, ternyata emang Davi guys ya, Davi Mercy. Ini gue nggak tahu nih license-nya seperti apa yang, tapi pasti mereka bawain dengan cara mereka, dan mereka hit-hit note tuh kayak Jessica, si Tiffany, si Taeyeon, si Soyeon, hampir semuanya, Suyang itu gokil, Sunny, nice guys. Oke, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan komen di video, jangan lupa mencet tombol subscribe, Chris, sign out, bye-bye.